Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Barusan kita mendapatkan musibah kembali, pemirsa, dengan dipastikannya kapal selam 402 dinyatakan telah tenggelam. Peristiwa ini sungguh sangat menyedihkan. Kembali dirasakan negara kita ya, telah kehilangan para pejuang Indonesia. Kapal selam 402 yang dinyatakan hilang atau hilang kontak sejak Kamis lalu, yang kemudian dinyatakan pada hari ini Sabtu tanggal 24 April 2021 dengan resmi dinyatakan telah tenggelam. Kapal selam yang membawa awak sebanyak 50 lebih ini benar-benar menguras perhatian khalayak ramai, terutama pemirsa warga negara Indonesia. Dan saya pribadi mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberikan kekuatan, serta para pahlawan kita yang telah meninggalkan kita ini diberi tempat yang layak, terbaik di sisi Tuhan.